Hehehe. Woi, ambillah dompetnya, apa lagi gas lah? Eh, ambillah cepat bodoh. Siap tuh kau bawa aja jauh-jauh ke rumah kau. Simpan ke atau kau belanjakan lah, suka kau lah. Hehehe, mantap kan? Aku bilang kalau ada dompet jatuh tuh gaskan lah langsung ambil, nggak usah dikembalikan. Kau bawa pulang kan, kan salah dia, dia yang jatuhin. Eh, BTW aku mau lihat si bodoh yang jatuhin dompet ini tadi lah. Hehehe. Maafin aku ya, Mak. Dompet aku jatuh tadi. Uangku di sana semua lah. Pas aku balik, dompetku udah nggak ada lah. Padahal itu buat beli obat emak. Ngapa nak? Ngapa kok? Nanti aku coba-coba minjam duit ke teman lagi ya, Mak. Woi, kau jual barang nih, terus kau balikkan lagi dompet, nah cepat. Ku bilang cepat ya, cepat. Terkadang memang gitulah Bang, berat untuk menghasut orang aku kadang-kadang. Aku tahu kau pasti kaget dan kagum sama aku kan Bang Malaikat atas perbuatanku hari ini. Ya mungkin betul kata orang. Seiblis-iblisnya iblis, pasti juga bukan ada. Bukan itu. Oh, jadi apa? Jobku ngapa lu ambil juga an***? Oke, sekarang nih tinggal cabut nyawanya si ini, oke. Tin, Martin! Martin! Iya, Bang. Ini, kau tolong cabut ini nyawa si ini. Eh, kenapa baju kau kayak gitu, Martin? No, Senpai. Watashi lebih nyaman seperti ini. Hah? Kok ngomong apa kau? Watashi... Watashi sebenarnya psikopat. Weh, kau ngomong apa, Martin? Ah, jelas dikit. Oh, ini kau, Martin. Kau cabut nyawa orang di Fotonia, Martin. Merepotkan saja. Tenang, Senpai-san. Watashi akan bawa makhluk ini ke Isekai sebentar lagi. Watashi pamit dulu ya. Yos, ikuzo! Apa anak tuh? Senpai! Senpai-san! Kau panggil apa, Martin? Ini, Senpai. Tugas Watashi sudah selesai. Watashi pamit dulu. Sumimasen! Ya udahlah, nggak apa yang penting betul aja dia cabut nyawa orangnya hari ini. Miskin, lihatlah para kaum miskin nih. Halo para kaum rakyat jelata. Wah, kwak, 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 kwak. Ah, lihat tuh, jilat biji aja lah kerjaan kalian tuh. Is. Yalah, kau gak ada biji. Woi, mulut siapa tuh yang ngomong? Biarlah, setidaknya hidupku enak di sini. Gak kayak kalian, mau makan aja susah mikirnya. Mau makan aja besok kalian tak dapat tanda. Besok-besok bisa-bisa kalian udah... Ah, udah kayak gitu kalian. Nah, ngerti kalian. Udah. Udah kayak gitu kalian. Udah kalian. Woi, apa-apaan ini? Woi, jauh-jauh kalian, woi. Jangan kalian kotori kacaku, mahal nih, woi. Woi, apa nih? Berak pula kalian depan rumahku, ya. Lihatlah kalian, ya. Majikanku datang baru tahu rasa kalian. Udah ya, pamit dulu kami, ya. Mana kalian? Mau korek sampah lagi, ya? Wah. Ya, mau buat anak lah, apa lagi? Apa bisa buat anak? Bang, request dong. Ada yang lagi si bocil kepala segitiga, kotak, dan trapesium, dan lain-lain ya, Bang. Oke. Woi, bocil. Sini kalian. Kenapa kalian main buang-buang sampah sembarangan, ha? Bacot kau, kucing pan***! Woi, kalian kecil-kecil udah toksik. Mau jadi apa kalian? Bacot kau! Oke, kalian lihat aja lah nanti. Ku panggil kawan, ku baru tahu rasa kalian.
Ah ini dia tuh, ini para bocil-bocil nih yang ngajak kau bayuan toksik lah, lihat nih. Ah, mati kalian, kawanku ini top global toksik, tahu kalian. Jadi ini yang mau ajak aku bayuan. Beruang kau, kau beruang atau boneka lembek kali bentuk kau. Itulah. Beruang tuh besar, kau kok kecil. Alah. Anak haram kau kan. Beruang kayak kau gak ada lah serem-serapnya. Woi, woi, tuh, kok diam aja kau lawan lah. Gak bisa, Ren. Ah, apa tuh? Aku top global toxic, bukan top global roasting. Udah beda role. Oke adik-adik, selamat pagi dan selamat datang di channel Winda Basudara. Oke kita absen dulu ya adik-adik, ada Ilham, ada Cindy, ada Rizky, ada Kevin, ada Martin. Hadir bang. Ayo bang, sini, lewat sini bang. Ya apa ini Martin? Ini bang Brando bang, aku mau belajar live streaming lah sama abang nih nanti. Hah? Bang Winda? Halo. Woi Martin, gila kau ya. Kenapa pula tuh bang? Kok nggak takut Martin? Ih, bisa-bisa kita berdua nih bisa diserang sama para bocil kematian loh Martin. Gila kau nih. Heh, selo bang. Ini aku juga cabut semua nyawa bocil kematiannya bang Brando lah nih. Ha, lihat nih. Bang, ini mana sih bang? Tenang bang, kami tak ribut kok. Woi, jangan ribut ya kalian. Oke okay, bang. Ayo adik-adik, pelan-pelan sini ya, pelan-pelan ya. Sebuah sekolah TK. Lihat, aku disuruh mengajar mata pelajaran budi pekerti. Wah, aku sudah tidak sabar lagi. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya para anak-anak anjing. Jawab aku guru kalian nih. Selamat pagi pak. Baiklah, pelajaran pertama kita akan belajar tentang sikap sopan santun yang baik dan benar. Eh, kau siapalah nama kawan? Maju kau ke depan. Eh, coba kau praktekan salam yang benar jika ketemu orang yang lebih tua. Cepat! Terus bilang apa? Selamat pagi, Pak. Nah, betul sekali. Pintar juga kawan. Sekarang kita akan belajar. Sekarang kita... Balik duduk dulu kau. Oke, sekarang kita akan belajar apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan atau diucapkan. Yang pertama, toksik. Ingat ya adik-adik, jangan berkata toksik. Jangan pernah ucapkan kata-kata toksik seperti ini. Wah, pelajaran sudah habis. Tapi jangan keluar dulu ya, sebelum itu kita joget dulu, geng. Ayo semua berdiri. Oke, satu, dua, tiga, mulai. Disunat itu sakit nggak, Pa? Oh, nggak sakit kok, nak. Catat. Bohong. Nomor satu. Rasanya gimana, Pa? Kayak digigit semut aja kok, nak. Oke. Bohong lagi dia. Catat lagi. Pak dokter, sunat memang kayak digigit semut aja, ya? Oh, bukan kayak digigit semut lagi. Digigit kutu tahu kau. Ah, kayak gitulah rasa yang nggak berasa. Berdua sama aja ya. Kolab kalian buat dosa, ya. Catat lagi.
Pak, adik takut. Oh, jangan takut ya, Nak. Nanti kalau kamu udah siap sunat kan, papa beliin kamu PS5. Ah, wah, udah ngeri ya nih bungnya kau. Aduh, cok. Nih, aku catat lagi nih. Udah berapa kali nih dia ada bohong? Udah 4 kayaknya. Oke, papa tinggal ya. Woi, mau kau tipu-tipu lagi anak kau? Ini udah aku catat semuanya ya nih. Banyak kali lah bohong kau. Ada 1, 2, 3, 4. Ah, ada 5 nih ya. Banyak kali lah bohongnya kau nih. Pertama, kau bilang gak sakit di sunat tuh. Ah, itu bacot pertama tuh ya. Siap tuh kau bilang kayak digigit semut. Ah, terakhir kau bilang mau kasih dia PS. Pa, udah. Gak sakit ternyata, pa. Macam digigit semut aja. Malah kayak digigit kutu lah rasanya, pa. Ini PS5-nya ya, nak. Bang, buat cerita What If, jadi beberapa karakter Fernalta sifatnya dibalik. Weka, 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 kayaknya seru, Bang. Oke. Guys, guys, lihat nih. Apa itu, Ren? Ini lah canggih lah nih. Apa itu? Jadi kalau aku pencet tombol merah ini kan, nanti sifat kita bakal ketukar semua lah. Wah, ih bisa gitu ya bang. Alangnya. Iya, coba lah ya oi. Iya bang, bentar ya aku bawa bang Mikael dulu ya bang. Ya bawa lah bapak kau pun kau bawa nggak apa. Oke kita tes ya. 1, 2, 3. Ngetot banget, nggak ada apa-apa pun. Ih kok jadi toksi lah aku. Loh, kok kayak toksi aku, kayak tutu aku banget. Ih kok aku jadi pelakon gini lah. Ih aku takut. Ini bisa balik nggak ya? Loh, kok aku nggak berubah ya? Mimi Mikael. Iya bang. Oh gini ya rasanya jadi kau ya. Jangan gitulah bang. Jangan-jangan karena aku yang mencet jadinya nggak ngaruh ke aku lah. Dalam berdua tuh mau ketukar pun sama aja. Bang, main yuk bang. Lumayan jam istirahat aku ini bang. Lagi gak ada kerjaan aku. Bang. Hehehe, cantiknya si Yunjin. Yunjin tuh siapa, bang? Ada si Martin pula. Buat kaget aja kau Martin. Sejak kapan kau ada di sini? Dari tadi loh, bang. Siapa Yunjin tuh, bang? Kucing betina pasar mana lagi yang abang dekatin? Kucing pasar pala bapak kau lah. Yunjin tuh karakter di game Genshin Impact, Martin. Apa tuh, bang, Genshin Impact? Hah, belum tahu kau? Ketinggalan kali lah kau Martin. Genshin Impact itu game RPG yang lagi hits ini loh Martin. Enak bang mainnya. Ya enak lah Martin. Kebetulan mereka ini lagi ada event sama karakter baru loh Martin. Contohnya yang ku bilang tadi, Yunjin tadi itu Martin. Ada lagi tuh Senhe, terus ada karakter lama lagi Zhongli Martin. Banyak lah event baru dan banyak map baru lagi nih Martin. Oh, keren bang. Iya, kebetulan juga ada event baru lainnya nih Martin. Ku kasih tahu ya, cukup login aja kau selama 7 hari selama event. Nanti kau dapat 10 inner twine fate loh, dan hadiah lainnya. Sama ada satu event lagi nih Martin. Kau bisa dapat item baju dari Ningguang Orchid's Evening Gown dengan cara selesaikan misi The Moon's Comely Brow, sama selesaikan beberapa misi lainnya untuk mendapatkan karakter Li Yue bintang 4. Woi Martin, kok gak dengerin aku? Aku pusing lah bang, aku baru soalnya di game kayak gini. Oh, bilanglah Martin. Pokoknya kau download aja lah Genshin Impact nih Martin. Gamenya keren lah, karakternya juga keren-keren, gameplaynya pun enak. Jadi Yunjin tadi itu siapa bang? Idalah.
Wih, kok kayak gitu muka kau biasa aja lah. Ya ya mak bang. Hah? Cowok kau? Iya bang. Cowok dia bang. Teman kami nih bang, namanya si Rizky. Terus kok ada t***nya? Lah memang sapi jantan nggak ada t***. Lah emang iya. Nggak tahu, coba kau Google dulu. Aku aja yang Google. Apa-apaan ini? Ya macam mana lagi bang, udah kejadian pun. Ya kan, ya udahlah. Gak apa-apa bang, aku gak bakal laporin ini sebagai pelecehan kok, tenang aja bang. Oh iya, ternyata sapi jantan gak ada t***nya lah. Hah, masa? Lah jadi ini apa? Lah t***ku hilang. Lah kok bisa gitu, lah kok bisa gitu? Animatornya baru tahu kayaknya. Bang? Bang gak dilanjutin lagi bang? Bang? Ini masih bisa remas yang lain kok bang. Bang? 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 Aduh, Asep, udah besar masih aja ngompol. Hah? Asep ngompol? Haha, Asep masih ngompol, tak tahu malu. Ah, udah dikebiri kau, gak bisa kau kawin-kawin lagi. Berak tapi nggak disiram lah, jorok kali. Haha, akan kumusnahkan semua orang di... Haha, Thanos berak nggak siram. Jorok, nggak malu, nggak malu, otak. Bang lagi apa bang? Bang? Bang namanya Asep bang. Bang ini bang si Asep. Iya bentar Martin, aku lagi. Weh apa nih Martin? Siapa nih? Asep kan bang. Ini mana lah Asep Martin? Kau tahu ini siapa? Siapa bang? Ini tuh bang Iksan lah Martin, alias RRQ Lemon, pemain e-sport terkenal itu Martin. Gila kau ya. Tetapi dia ditanya kan nggak dijawab lah bang, ya udah aku cabut aja. Memang kayak gitulah bang Iksan tuh Martin, dia tuh jarang ngomong tuh, jadi dia tuh cool nggak kayak kau dong Martin, banyak kali ngomong kau. Maaf ya bang. Bah aku pun dicuekin lah. Oh iya bang, btw bang aku mau nanya, player season 9 di RRQ boleh tahu aku bang? Ngefans sekali lah aku sama tim RRQ. Bang tolonglah ngomong bang. Iya ada 10 orang. Wih siapa aja tuh bang? Banyak juga. Season 9, RRQ, nih kasih tahu kalian ya, ada Albert, Arsevan, Clay, Skylar, Yumi, Violence, Aether, Finn, Psycho. Katanya 10, kok ada 9 bang? Bang? Ya, adalah satu lagi. Jago nggak bang orangnya? Biasa aja. Oke lah bang. Yaudahlah Martin, kau balikkanlah dia nih ke dunia lagi ya Martin. Oke bang. Ya bang, balik lagi kita ke dunia bang. 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 Meow, meow, bagi makan, bang.
Om, nyom, 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 nyom. Lagi dong, Bang. Om, nyom, nyom, nyom. Alah, lagi lah, Bang. Udah habis dah, Bang. Eh, jangan bohong kau. Kau pikir bodoh kali aku. Itu masih banyak di piring kau tuh. Is tulang lo ini, pelit kali lah kau, alah. Tandai muka kau ya. Nyom, 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 nyom. Nah itu dia orangnya weh. Itu ah, pelit kali dia, kayak b****** kulihat. Ingat dia weh, kita tandai dia, kita buntuti dia. Besok kita beraki rumahnya rame-rame. Kita kasih teh kita sama dia. Wah, 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 mampus tuh, mampus pulang kau lagi. Balik-balik keburan sempit. Hai Nona Manis. Gitarku petik, basku betot. Hai Nona Cantik, buatku melotot. Bapak kamu tukang listrik ya? Karena kamu telah menerangi hati aku. Bapak kamu tukang cat ya? Karena kamu telah mewarnai hati aku. Ini ada lagi. Bapak kamu tukang sate ya? Karena kamu kesukaan aku. Ada lagi nih. Bapak kamu. Bapakku udah nggak ada. Weh anjir, weh kalian tahu berita yang viral tuh? Apa tuh? Ada orang jual foto selfie dia kan, harganya tuh berjuta-juta lah. Hah, beneran tuh? Memang ada yang mau beli? Ya ada lah. Anjay, sampai orangnya tuh dapat, kalau nggak salah dapat 1M lebih lah. Weh anjir, gas lah. Nah, ayolah kita buat lah yuk, ayolah. Tapi kan kita monyet bukan manusia, macam mana pula lah. Ya juga ya. Aha! Oke, diam pak, diam. 1, 2, 3. Weh, gas lah kita upload. Ayolah, sekarang kita buat akun ya. Terus kita weh, hang apa? Enggak ada, biar kebagian dialog aja aku. Oke, kita upload dia weh. Oke, udah terupload weh. Kita tunggu 10 menit lah, kita ngopi dulu lah ndak. 10 menit kemudian. Weh, cak kau cek dulu, udah laku nggak? Oh iya ya. Weh, anjay. Hah, ngapa weh? Hah, kenapa weh? Kita kena ban. Martin, Martin. Mana lah si Martin ni? Weh Martin, kau lagi magang malah tidur-tiduran kau di sini. Iya, Mak, Bang begadang tadi malam aku, capek aku. Lah banyak alasan kau tuh Martin. Weh Martin, aku ada tugas buat kau nih. Apa tuh, Bang? Kau cabut dulu nyawa Martin di bawah tuh ya. Hah? Mama Martin? Itu nama orang di bawah itulah, kebetulan aja sama kayak nama kau. Oke, Bang. Bang, abang namanya Martin, Bang. Iya, Bang. Bukan namanya aja yang mirip, suara kita pun mirip lah. Bang, aku cuma mau izin cabutnya. Capek aku lah, Bang, kalau kayak gini terus. Aku selalu kena marah sama seniorku, padahal aku baru anak magang loh, Bang. Kok cerita hidup kita sama pula lah, Bang. Kerjaan apa, Bang? Aku tukang paket lah, Bang. Aku tugasku antarin paket, tapi selalu kena marah karena suka salah alamat kirim barangnya, Bang. Aku juga suka kena marah lah sama ini seniorku karena suka salah pik nyawa. Nasib kita lah, Bang. Iya kan, Bang? Sedih kali pun.
Kadang aku merasa lebih baik aku tak dilahirkan aja lah, Bang. Kenapa gitu, Bang? Di mana lah si Martin ini? Udah 2 jam loh ini. Ah, ini dia kau, kemana ini aja? Ini Bang si Martin. Iya, aku tahu itu si Martin, tapi kemana aja kau? Kok lama kah? Jangan galak-galak lagi, Bang. Abang tidak tahu seberapa berat hidup seseorang sampai mereka menceritakan semuanya, Bang. Masih banyak tempat yang kosong, Bang, di sana. Woi, apa nih? Buy one, gas lah. Bang, ngapain, Bang? Bang. Nasi gorengnya satu, Bang. Makasih, Bang. Hop. Yum. 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 Ini sangat enak. Makasih, Bang. Thank you, sayang. Nasi gorengnya enak, Bang. Oh yeah, enak kali lah, Bang. Jadi makin sayang deh, Mas. Bang, tolong awas dikit, Bang. Pesan satu lagi ya, Bang. Iya, Bang, tapi jangan gitu lagi, Bang. Geli aku. Tolonglah ya. Oke. Oke, Bang. Boleh balik duduk aja lagi, Bang. Oh iya. Ini, Bang. Kijang 1, target gimana, aman? Baiklah, selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberi kesehatan hingga saat ini sampai kita bisa berkumpul dan menjalankan upacara ini. Pingsan, weh. Itu tolong yang pingsan langsung dibawa saja ke UKS. Baiklah anak-anak sekalian, maka dari itu kita sebagai generasi muda harus mulai belajar mandiri dan menjadi masyarakat yang berguna di masa depan agar negara kita bisa lebih maju lagi dan sejahtera lagi bagi kita semua. Dulu bapak bersekolah sama seperti kalian. Bapak hanya murid biasa yang tidak terlalu berprestasi, tetapi bapak bertekad pada saat itu, bapak tidak menyerah. A few moments later. Dan begitulah anak-anak cerita masa sekolah bapak. Oke, baiklah anak-anak, ini yang terakhir dari bapak. Yes. Yeah. 2 hours later. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Baiklah, oh ya, ini terakhir lagi dari bapak. A few moments later. Ingatlah, kita pasti bisa, bisa dan bisa.
Pikachu, keluarlah. Hah? Oh, apa nih? Serang dia, Pikachu. Hah, ngapa pula? Ya, ada otak kau itu aja dulu pertanyaanku. Kau nyuruh orang keluar gini, ada izin aku dulu, enggak kan? Tapi, woi bapak kau lah, aku mau masuk lagi, woi. Woi kau, kau juga jangan mau kau kayak gini, mau aja kau disuruh-suruh lo. Mending ngopi dulu kita sambil cari bansos. Enggak lah bang, aku mau gelut aja bang. Parah, kau udah dicuci otak kau kayaknya sama mereka. Lagi mau ngomong apa? Ayo coba ngomong nak. Papa. Wow, anjay udah bisa ngomong. Mama sini. Lihat ma, anak kita udah bisa ngomong papa. Ayo coba lagi nak. Papa. Wow. Ayo coba ngomong papa lagi. Papa. Wah, anak pintar. Oh, besok jadi calon orang sukses ini, Ma. Ayo, nak, coba ngomong papa lagi. Ayo. Papa. Capek disuruh ngulang-ulang dari tadi. Ya ada apa-apa? Enggak kenapa-napa kok. Ada apa-apa? Enggak ada apa-apa kok. Wey! Ada apa-apa? Enggak ada apa-apa kok. Kenapa, Pak? Enggak ada kok. Oper. Kenapa, Pak? Enggak ada apa-apa kok. Ini anaknya Pak udah lahir. Oe, nya. Ayo coba ngomong nak. Oe. Ayo coba ngomong. Papa. Wah, aku baru lahir loh. Mana bisa ngomong? Anjir bisa. Papa. Anak pintar, bagus, anak pintar. Oke, sekarang coba sebutkan bunyi hukum Newton pertama. Wih, gila kau ya. Ayo sekarang coba jalan. Ayo jalan nak. Woi, gimana lah? Aku mana lah bisa? Iya, slow. Ini udah bisa, weh. Anak pintar. Oke, sekarang ikut bapak kerja cari duit, ayo nak. Sudahlah. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud.
Apa, Mak? Hah? Mak manggil Asep? Enggak tuh. Oh, oke. Mak manggil aku kayaknya. Manggil enggak ya? Apa, Mak? Hah? Apa? Hah? Mak manggil Asep? Enggak tuh. Oh, oke, Mak. Kayaknya sekarang beneran dipanggil lah. Ya apa, Mak? Hah? Enggak ada yang manggil kamu lah. Oh, oke, Mak. Nah itu dia Bumi. Kita akan serang Bumi itu, oke? Baik, bos. Berapa jumlah kita saat ini? Sekitaran 100, bos. Oh, oke, bisa lah. Gas. Hati-hati semuanya. Makhluk di sini tuh kuat-kuat lah. Senjata mereka tuh GG Gaming. Kita harus pakai senjata andalan kita ya, oke? Oke, bos. Baiklah semuanya, wahai warga bumi manusia. Sekarang kalian telah dijajah oleh alien dan sebentar lagi bumi ini akan menjadi milik. Kenapa mereka nih? Aku juga nggak tahu, bos. Ini adalah kisahku. Namaku Asep. Aku seorang pemuda biasa yang tinggal di kos-kosanku sendiri. Namun tiba-tiba... Paket! Paket, bang. Atas nama Asep. Iya. Oke, ini paketnya ya, bang. Oke, makasih, bang. Aduh! Tiba-tiba saja, aku merasa panas, menggigil, pusing, dan ingin muntah. Aku pun teringat salah satu film superhero kesukaanku. Dan aku yakin ini adalah sebuah proses di mana aku akan berubah menjadi super. Kau kena tipes. Tetapi aku masih yakin kalau aku ada kekuatan super. Karena aku bisa mendengar orang-orang yang lagi ingin pesan paket. Paket. Isi paket. Aku adalah Paketman. Udah 3 hari nih aku gak dicuci. Parah memang nih orang. Ya gitulah weh, sama aku juga. Udah berapa hari? Ini udah hari keempat lah. Buset. Udah bau kali lah kita nih. Udah kayak bau biji kadal kita. Kadal ada biji. Biasalah bro, masih mending kau. Aku udah seminggu tergantung di sini ya. Lah, gila, masa kau gak dicuci-cuci kau? Ya gitulah. Parah. Iya, aku lupa juga nih. Si celana juga lumayan lama dia di sini, bang. Buset, memanglah nasib kita nih kayaknya sedih kali lah. Kayaknya berat kali lah hidup kita nih ya, bro. Iya, lemah. Woy, mulut siapa tuh yang ngomong? Oh iya, aku lupa.
Itu si Color lah weh. Lord kita di sini paling senior dia tuh. Udah sebulan enggak dicuci dia kan, cuma dipakai bolak-balik aja dia tuh. Udah jam 9 pagi, saatnya aku pelototin orang yang sedang berak di pagi hari selama berjam-jam biar orangnya risih. Akhirnya pulang, capek kali lah aku hari ini kerjanya. Anjir, sakit perut aku. Kaget. Weh apa nih? Gak sopan ini. Baru nih? Tahu kau kan rasanya kayak mana? Weh apa nih? Keluarlah. Baru tahu kau kan? Weh keluarlah. Apa risih kau kan? Risih kau kan? Mati kau. Ini rumahnya, Bang. Rumah ini kan Bang, memang dijual murah kali Bang, tapi kan di rumah ini ada penghuninya Bang, gak bohong aku dong, sumpah. Di sini kan Bang, katanya dulu ada terjadi pembunuhan sadis lah Bang, jadi banyak yang... Oke, aku mau beli rumah ini ya Bang. Iya, aku mau Bang. Yakin Bang? Ya yakin aku. Oh, oke ya Bang, aku udah ingatin ya Bang, ini kuncinya ya Bang. Halo? Lumayan seram juga ya. Bang? Hantu. Udah, jangan lebih kali kau. Norak kali lah kau kutengok. Talai kali lah. Udahlah weh, keluar aja lah kau. Tan, udah dibilang sama yang jual banyak hantu, masih aja kau beli. Yang capek tuh kami tahu kau, bukan kau. Kami pun capek kau buat. Entahlah, harus pula kami kerjaan aku tinggal. Udahlah weh, keluar aja lah weh. Keluar lah weh, mau main PS kami. Keluar ya weh, ha. Sampai udah minta tolong. Ya tolong kami. Kali lah weh. Ya udah mohon-mohon kami, ha. Oke, okay, sit, duduk. Coba duduk. Good boy. Oke, sekarang berdiri. Lapek berdirinya pakai 4 kaki. Kok kan anjing? Pinter. Coba salto 3 kali. Pinter. Sekarang coba berdiri 1 kaki terus salto 5 kali. Wih, baik-baik kau sike. Jangan aneh-aneh aja yang kau minta tuh. Kalau gitu coba berdiri 2 tangan terus mutar. Susah kali lah tugas kali ini. Aku disuruh cabut nyawa maling inilah. Tak ketemu-ketemu pun dari tadi. Kayaknya salah lah Bang Mikael nih. Beli es krim dulu lah aku. Bang, beli es krim satu ya Bang. Martin apa nih? Gak ada Bang, kesel aja aku dimainin gitu sama dia tadi di dunia. Martin, kau balikkan nyawa dia nanti ya. Jangan seenaknya kau cabut nyawa orang karena kesel. Gak boleh kayak gitu Martin.
Ya udahlah, baliklah ya abang lagi ya bang. Nih, nah abang tinggal sentuh cahaya ini aja biar bisa hidup lagi di dunia bang. Sorry telat. Udah lama. Hah? Kau ngomong apa? Halo, kenalin nama aku Tutu. Woi ngomong kok. Kalau gitu aku aja yang buka topi ya. Halo, kenalin nama aku Tutu. Aku mantan anak didik gangster mafia ya. Jadi aku tuh banyak pengalamanku di dunia kriminal ya. Hobiku itu adalah merampok bank ya. Selain itu hobiku adalah berkata kasar. Ups, udah jam 7.30, saatnya rampok bank. Capek kali lah aku. Capek kali lah aku. Weh, kok kau niru-niru? Kau yang niru-niru? Gila kau. Kau hebat. Aku gak hebat. Aku beban nggak pandai apa-apa, nggak guna hidup di dunia ini, kerjanya rebahan terus kayak nggak ada masa depannya. Nyadar juga kotor. Terlalu sadis caramu. Ngapa kalian? Bang, kenapa suka ngejilatin biji nangka sendiri, bang? Ya, nggak tahu aku. Udah kebiasaan kucing kayak gini, biar bersih aja. Oke, bang. Cobalah kalau kau nggak percaya. Dasar primitif. Iyalah, kau kan udah gak ada biji lagi. Woi, mulut siapa tuh yang ngomong? Hei, bentar. Hei, bocil, baca tuh. Oh, di sini kau rupanya lapet. Oh, mati kau. Enggak buat PR kau ya. Enggak buat PR kau kan. Mati kau. Main game aja kerja kau. Rusak mata kau tuh nanti. Headshot. Mulut anak zaman sekarang. Bang, main 3 jam, bang.
Oke, itu ya yang di sana nomor 3 ya, Dek. Oke, Bang. Woi, siapa nih? Woi, YouTube. Woi, matikan YouTube. Buset. Padahal aku yang buka YouTube tadi tuh. Woi, sini uang kalian. Woi, aduh. Woi, udah tutup, woi, mau mati kau. Sini kau. Ampun, Bang, ampun, Bang. Oi, kau vokalis band. Sakura tuh pacar gua, tau kau. Eh, buta kau. Ini Sakura aja lagi pacaran sama aku lah. Bawanlah kita, oi. Gas. Ya, aku direbutin. Naruto. Sasuke. Naruto. Sasuke. Naruto. Sasuke. Eh, kok kayak orang tipes dua orang nih, aku tengok. Naruto. Sasuke. Naruto. Bang, bayar dulu token listriknya, Bang. Bisa dari mobile banking, Bang. Gas. Oke, makasih, Bang. Naruto! Sasuke! Martin! Martin! Iya, Bang! Eh, kaget, woy! Eh, lain kali jangan gitu kau ya, Martin. Buat jantungan aja lah kau, Martin. Ini siapa, Martin? Oh, ini Dr. Strange, Bang. Dr. Strange! Terus kenapa pula kau cabut nyawanya? Nggak ada sih, Bang. Aku cuma lihat dia pandai sulap aja. Jadi aku mau lihat dia sulap lah di sini, Bang. Nggak ada sulap-sulap. Ayolah, Bang. Sekali aja lah, Bang. Nggak mau aku. Martin satu ini ribet kali lah. Hah? Martin yang satu ini? Memang ada Martin yang lain ya, Bang? Oh, ya ada dong, Bang. Ada sekitar 15.656.432.122 Martin di universe yang berbeda. Ah, bingung kan? Wah, kuak. Hah? Maksudnya gimana, Bang? Eh, udah lah, aku praktekan aja kalau bingung. Nah, ini Martin 1 dan 2 dari universe yang berbeda. Hai. Ah, dua Martin ini pintar, nggak kayak yang di sana tuh, ah. Ya, ada sikit rusak-rusaknya aku tengok. Wah, keren lah, keren. Oke, ya udah ya, aku mau balikkan dua Martin ini lagi ke universe mereka masing-masing. Eh, jangan, Bang. Hah? Bang, bisa nggak Martin yang di sini aja yang dipindahin? Masih lagi. Loh, mana pistol portalku? Lah, di mana ya pistol portalku? Kok bisa hilang? Woi, jangan-jangan kau yang nyuri ya? Woi, kau yang nyuri ya? BTW, kok kau mirip si Oren ya? Woi, Oren itu kau ya? Kau Oren ya? Balikin!
anjir, udah mulai aja lah dia. Woi, bangun deh, bangun, bangun, semua bangun deh. Kerja, woi, kerja, kerja, kerja. Ah, udah pagi aja lah. Kayaknya baru aja lah malam tadi tuh. Kerja, woi, kerja, kerja, woi. Bangun semua, woi, bangun. Iya, ya, bang slow, bang slow. Winky Winky Dipsy Lala. Woi Po, woi, woi Po, mana si anak ini lagi? Woi Po, woi, ngapain kau nggak kerja kau Po? Slow geng, ngopi dulu lah kita sebelum kerja. Pantas lah kau ngamuk-ngamuk terus dari tadi. Belum ngopi kau rupanya. Di atas bukit nan jauh, Teletubbies bermain. Bang, bang, gimana caranya bisa jadi Spider-Man, bang? Oh, mudah aja, aku digigit sama laba-laba ini ya. Ah, ah, siap tuh, dapat kekuatan super aku. Hah, mau juga laku, bang, weh. Oke. Aduh. Ya anjir, beneran. Yuhuu. Yeah. Woi, woi. Gimana caranya, aku juga mau lah. Mudah, ha? Kasih aja badan kau kena gigit sama ni laba-laba. Ayo laba-laba, gigit si babi ni. Dia capek kali lah aku. Ku minta duit sama kalian satu-satu nanti ya. Aduh. Anjay, beneran. Woi, gimana caranya jadi Spider-Man? Aku juga maulah. Oh, ya udah caranya kau cukup digigit sama laba-laba ini aja. Maulah aku coba. Lanjir kok laba-labanya yang jadi tutu. Mau Martin? Martin? Iya bang. Tolong kau buatkan aku kopi dulu di sana ya. Lah, kok ada pistol di tanganku? Iya, aku pun bingung, bang. Kok aku megang senjata juga ya, bang? Aneh kali lah. Misi paket. Hah? Apaan tuh, anjrit? Kak, kak! Minta sumbangan, kak! Sumbangan apa nih, dek? Sumbangan buat uang duka! Buat kau kalau kau nggak kasih! Ngapa nih? Kita diam-diam aja. Entah, udah habis mungkin ide si animator nih. Ya juga ya. Dialog pun gak ada lah dari tadi dibuatnya. Parah kali lah. Kayaknya aku bakal bantu animator nyari ide lah. Hah? Cemana pula caranya? Tenang, aku bisa ke dunia manusia. Hah? Kok bisa? Ya bisa lah, suka-suka aku. Kurang senang sih ini animatornya gelut sama aku. Nah, itu dia. Woi, ngapa ide video kau tuh makin garing, makin gak jelas lah aku tengok. Ya gitulah tutu, sekarang nyari ide cerita susah tutu. Sini kebantu. A few moments later. Nah, udah siap tuh skrip ceritanya aku buat. Coba kau lihat. Tapi kok ceritanya nggak jelas gini tuh? Baca kau buat nggak? Tuh nggak pecah.
pecah pala kau. Iya, tuh. Iya, ini nanti aku post ini tuh. Oke, bagus. Oke, nanti ini paling aku post minggu depan. Besok. Iya, besok.